Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Jangan lupa di subscribe karena saya itu gratis. Ya, dimulai saja proses pembuatan gerobak head. Jadi proses pembuatan gerobak head pertama-tama kita buat yang dulu. Kita buat tiangnya harus tertuju. Oke, kita pas-paskan dulu. Untuk tiang-tiang warung guys, teman-teman. Untuk selanjutnya kita setel tiang-tiang, lalu kita tempel-tempelkan papan-papan dindingnya, ukur sesuai ukuran yang kalian suka guys. Untuk lepasin masang banner kalian atau menu-menu daftar menu es nya oke, ikuti terus guys, tonton terus video kami nih, pembuatan gerobak es kocok. Jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis, di like dan komen apa kekurangannya, tolong komen di bawah ya. Maaf guys, videonya juga terbatas, alat-alat terbatas, suaranya juga terbatas. Oke guys, jangan lupa ikuti terus guys, tonton terus sampai habis guys. Nah, oke guys, ini dia sudah hampir selesai, sudah 80%. Tinggal kita tambah-tambahkan kayu-kayu pendeknya. Selanjutnya kita buatkan spanduk atau banner buat gambar esnya.
Tonton terus guys.